like, comment, share, and subscribe channelnya Mr. Gibbon. Baik, terima kasih. Wih, ada Gunung Mulia, body legacy SR1, SR1 ini. All new kayaknya lampunya. All new legacy sky. Kehalangan motor. Jam 20.05 udah dipanggil lagi, suruh naik lagi. Antri kita. 1 jam ya rehatnya. Ini rehatnya paling santai 1 jam. Baru suruh naik lagi. Oh, ini Bogor Semin nih sebelahnya. Berarti dari Gunung Kidul. Sayur kepada Presidina Daya 26 RE serta Presidina Daya Suitlah 56 RE bagi penumpangnya diperjalanan kembali ke dalam kendaraan berpasti kepada pengendara semula. Presidina Daya 26 RE serta Presidina Daya Suitlah 56 RE. Kita lepas dulu, Pak. Seat saya di sini di atas, jadi kita naik. Mantap deh, besok lanjut ke Padang gitu. Masih panjang perjalanannya. Kosong. Juga masih ada. Nanti harus sini sini. Orang saya juga mau beli kuas itu. Kan di sana kamu ternyata tolong banget. Mantap. Dikasih bapia tugu sama Bang Dandi yang besok mau ke Padang. Bang Dandi, terima kasih ya. Sebelum berangkat dikontrol dulu penumpangnya. Jam 20 lebih 10 menit. Jam 8.10 ya. Ini berangkat dari rumah makan Sari Rasa. Istirahatnya paling lama 1 jam. Sekarang berangkat lagi. Wih, ada Rianto nih di SPBU Jenarsari. Tim Madura ya kalau nggak salah ya di situ ya, di Jenarsari. Jam 20 lebih 21 menit masuk di gerbang tol Weleri. Sikon udah di jalan, tadi lampunya udah digelapin.
guys, jadi kalau kalian naik gunung Sitras terus ngerasa dingin, nah ini ada fasilitas free kopi nih. So saya bikin. Nah caranya sambil ditekan, baru airnya keluar. Temen baru kenal di bis nih, mantap nih. Mas, bukan Dandi tapi Dandu, sorry. Tadi berarti saya salah sebut. Nah guys nih, saya udah bikin kopinya tuh. Jadi free kopi ya fasilitas di sini nih. Kalau emang rasa dingin terus pengen ngopi atau ngeteh, tapi tadi tehnya nggak ada sih. Cuman ada kopi, mungkin lagi habis kali ya. Kalau yang ini sih dikasih sama temen. Oh iya, ini satu lagi nih, fasilitas yang bisa dibawa pulang ini sudah masih bersih, makanya saya bawa ke atas. Nah ini bisa dibawa pulang ya. Kalau selimut nggak boleh, ini nggak boleh dibawa pulang, terus bantal nggak boleh dibawa pulang, cuman ini yang boleh. Nah saya mau ngopi dulu guys, AC-nya dingin banget soalnya. JM 1 lebih 26 menit berangkat dari rest area KM 42 tol Jakarta Cikampek. Aduh mantep nih, dari mulai Pemalang tidur pules, bangun-bangun udah di rest area KM 42, gokil. JM 1 lebih 52 menit, exit di Bekasi Timur. Ya, jam 1 lebih 56 menit sampai di agen Bekasi Timur untuk menurunkan penumpang. Jos tadi itu tidur dari Pemalang sampai Karawang.
Jam 2 lebih 11 menit tiba di gerbang tol Cikunir. Kayaknya langsung arah ke Kampung Rambutan nih. Enggak ada yang turun di Pulau Gebang. Ya, jam 2 lebih 24 menit sampai di terminal Kampung Rambutan. Tapi nggak masuk dalam, cuman nungguin penumpang aja di luar. Ya, jam 2 lebih 28 menit berangkat lagi dari terminal Kampung Rambutan, langsung masuk tol arah ke Lebak Bulus. Kalau Swift Class berangkat lagi dari Lebak Bulus jam berapa, Pak? Setengah lima sore.
lebih 38 menit exit di Pondok Indah Lebak Bulus. Guys, jam 2 lebih 41 menit udah sampai di agen Sinar Jaya Lebak Bulus. Maaf tadi dari Pemalang sampai ke Karawang saya tidur. Soalnya bisa nyaman banget sih. Saya tidur tadi yang atas tuh. Mantap banget memang. Joss pokoknya naik ini nyaman, jadi pulas tadi tidurnya. Gak banyak momen yang kerekam. Seperti yang saya bilang dari awal, kalau naik suite class gak banyak momen yang kerekam. Pasti tidur, soalnya nyaman banget bisnya. Oke teman-teman, terima kasih untuk kalian udah nonton videonya dari awal. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. See you, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.